saringan candlestick. Dalam video ini, Anda akan belajar anatomi candlestick, menapis isyarat entry, dan candle pertukaran. Candle terdiri daripada bahagian segi empat tepat yang mewakili perbezaan antara harga buka dan tutup, dan ia disebut sebagai padan. Dan bayang atas dan bawah, yang menunjukkan perbezaan antara badan dengan harga tertinggi dan terendah. Ketika menganalisis candlestick, elemen penting yang pertama adalah warna badan. Candle hijau adalah bullish, manakala candle merah adalah bearish. Elemen kedua adalah saiz badan. Badan yang panjang menunjukkan sama ada pembeli atau penjual sedang berkuasa. Sebagai contoh, candle merah yang panjang menunjukkan penjual sedang menguasai pasaran. Candlestick yang pendek menunjukkan kesatuan harga di mana tiada pemenang yang jelas antara penjual dan pembeli. Elemen penting ketiga adalah panjang bayang. Semakin panjang bayang, semakin tinggi volatility tindakan harga. Gabungan warna, saiz badan, dan panjang bayang boleh dianalisis untuk menjangka pergerakan harga akan datang. Candle juga digunakan sebagai saringan tambahan untuk pengesahan seterusnya sebelum melakukan dagangan baru atau menutup dagangan sedia ada. Apabila kita mendapat isyarat entry dan ingin membuka posisi beli, belian boleh dilakukan di atas harga tertinggi candle yang menghasilkan isyarat tersebut. Apabila kita mendapat isyarat entry untuk posisi jual, jualan boleh dilakukan di bawah harga terendah candle yang menghasilkan isyarat tersebut. Teknik saringan yang serupa digunakan untuk stop loss apabila menutup posisi sedia ada. Candle pertukaran juga berguna untuk mencari isyarat entry memandangkan ia menunjukkan perubahan momentum. Sebagai contoh, jika harga menaik dan kita mempunyai setup yang sesuai untuk jualan, pemicu terakhir adalah pembentukan candle pertukaran bearish. Untuk situasi ini, posisi jual hendaklah dilaksanakan di bawah harga terendah. Candle pertukaran bearish ialah candle yang ditutup di bawah 50% daripada padan candle panjang bullish yang terakhir. Dan dengan ini, ia mengubah tindakan harga dari candle hijau yang terakhir. Dalam corak nomor 1, perhatikan bagaimana candle bearish tutup di bawah 50% candle panjang bullish sebelum. Dan ini merupakan sebab mengapa ia dianggap sebagai candle pertukaran bearish. Dalam corak nomor 2, candle bearish tutup di bawah 50% candle panjang bullish sebelum dan dianggap sebagai candle pertukaran bearish. Dalam corak nomor 3, walau bagaimanapun, candle tidak berjaya ditutup di bawah poin pertengahan candle bullish sebelum yang signifikan dan tidak boleh dianggap sebagai candle pertukaran. Dalam corak nomor 4, perhatikan candle bearish kedua bertindak sebagai candle pertukaran kepada candle bullish signifikan sebelumnya, kerana ia berjaya ditutup di bawah 50% daripada padan candle hijau. Walaupun candle pertukaran tidak terus berlaku selepas candle bullish yang signifikan. Selagi pasaran gagal untuk terus naik lebih tinggi, candle merah yang panjang boleh dianggap sebagai candle pertukaran. Dengan konsep yang sama, candle pertukaran bullish ialah candle yang ditutup di atas 50% badan candle bearish panjang terakhir. Dalam corak nomor 1, perhatikan bagaimana candle bullish ditutup di atas 50% dari candle panjang bearish sebelum. Ini adalah mengapa ia dikatakan sebagai candle pertukaran bullish. Dalam corak nomor 2, candle bullish juga ditutup 50% di atas candle bearish panjang sebelum dan dianggap sebagai candle pertukaran bullish. Dalam corak nomor 3, candle tidak ditutup di atas poin pertengahan candle bearish signifikan sebelum dan tidak boleh dianggap sebagai candle pertukaran. Dalam corak nomor 4, perhatikan candle bullish kedua adalah candle pertukaran kerana ia merupakan candle yang berjaya ditutup di atas 50% candle bearish panjang sebelum. Dalam video seterusnya, kami akan menjelaskan tentang moving average ribbon. Terima kasih kerana menonton.